Rekomendasi jam tangan buat cowok yang modelnya kotak, besar, dan tebal. Halo, kembali lagi di Elang Haroji. Ini adalah jam tangan Lofoten terbaru, Lofoten seri F6523MC yang warna silver dengan dial berwarna hitam. Jam tangan ini keren banget. Tuh, kalian bisa lihat detail-detailnya. Ada 3 subdial, ada tanggal juga, ada krono juga. Dan yang jelas jam tangan ini pakai material full stainless. Untuk kaca, jam tangan ini terbuat dari kaca safir. Di bagian sampingnya polos kayak gini. Di bagian strapnya itu tebal. Di bagian sebelah kanan ada 2 push button dan 1 crown buat setting jam tangannya. Nih, strapnya ini gede banget. Buat size tangan yang gede-gede, ini cocok banget. Dan di bagian buckle-nya, dia udah pakai double lock buckle. Jadi lebih awet lagi, kayak gini. Kemudian, untuk bagian back case, jam tangan ini kayak gini. Ada gambar gunung, ada tulisan Lofoten. Materialis ada di 3 ATM. Kemudian ada tulisan Safir Crystal, ada tulisan Stainless Steel. Karena emang ini semuanya terbuat dari Stainless Steel. Kalian bisa lihat, jam tangan ini cakep banget. Untuk cara settingnya, kalian tinggal tarik full kayak gini. Terus kalian putar ke bawah kayak gini. Dan kalian pastiin dulu lewat angka 12, supaya kalian juga tahu AMPM-nya udah bener. Kalau misal tangganya ganti, berarti ini jam 1 dini hari. Setelahnya kan tinggal tarik setengah, terus kalian putar ke bawah buat setting tanggalnya aja. Gampang kok buat setting tangganya. Kemudian untuk fitur krono ya, di sini kalian tinggal pencet gini aja untuk mulai. Jarum detik krono yang pakai yang bawah ya. Jarum detik utama dipakai buat krono, pause, dan reset. Untuk ukuran dan diameter, jam tangan ini berdiameter kalau dari kiri kanan di 40,9 mm. Dengan ketebalan jam ada di 12,3 mm. Untuk ukuran strapnya ada di ukuran 30,7, masuknya ke size 31 ya nih. Kemudian dari ukuran lug to lug ada di 56,8 mm. Nih, jam tangan ini kelihatan gede ya dan tebal. Kalau dipakai di tangan saya yang size-nya kecil kayak 16 cm kayak gitu, itu menurut saya kebesaran sih. Dan jam tangan juga berat. Kalau kalian nggak senang pakai jam tangan berat, sangat tidak direkomendasikan pakai jam tangan ini. Untuk lume, jam tangan juga punya lume, warnanya hijau kayak gini. Di bagian marker angkanya sama di bagian jarum jamnya itu bisa nyala semuanya. Nih, kalian lihat modelnya, cakep banget. Kalian bisa lihat di dayanya, bentuknya kotak-kotak kayak gitu. Terus ada tulisan safir tuh, bikin cakep. Untuk varian, jam tangan juga punya varian yang dialnya warnanya hijau. Yang warna hijau ini juga kalah cakep sama yang warna hitam. Untuk harganya sama kok. Perbandingannya kurang lebih seperti ini untuk yang varian warna hijau dan warna hitamnya. Untuk box dan kelengkapan, kalian bakal dapet box kayak gini. Ini boxnya dari Lofoten nih, boxnya. Kemudian di dalamnya kalian nanti bakal nemu ada kartu garansi kayak gini. Untuk garansinya, jam tangan ini digaransi ada di 1 tahun, berlaku di mesinnya aja ya, nggak termasuk kalau misal kacanya pecah, ngembun, masukkan air, dan ada ornamen yang lepas, itu nggak termasuk garansi. Untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp1.300.000. Kalau kalian tertarik sama jam tangan ini, kalian tinggal WA aja, nomornya sudah ada di bawah ini, di 0838 6565 8989, atau bisa langsung ke Instagramnya @alangarujisolo. Marketplace juga bisa di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.